Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Yang hormati Bapak Gubernur Gorontalo atau yang mewakilinya, yang hormati Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo atau yang mewakilinya, yang hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, yang hormati Ibu Camat Bolehuto, yang hormati Bapak Kapolsek Bolehuto, yang hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Bolehuto, yang hormati Kepala-kepala desa se-Kecamatan Bolehuto Grup dan semua undangan yang tidak sempat kami sebutkan nama satu persatu, mohon maaf. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam naungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan sejarah transmigrasi, bukan transmigrasi masuk Sidomulyo, karena Sidomulyo itu ada nanti setelah adanya transmigrasi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan sejarah ini karena memang saya termasuk pelaku. Perlu ketahui bahwa transmigrasi Gorontalo, khususnya di tempat ini, itu dimulai pada tahun 1953. Tepatnya pada bulan September, rombongan pertama sampai. Waktu itu kami belum ada. Kemudian rombongan pertama itu berangkat 11 kakak berasal dari Kabupaten Kediri. Karena itu dikenal orang-orang Jawa ini oleh masyarakat sekitar dikenal Jawa Kediri, karena memang pertama kali yang datang itu adalah yang berasal dari Kediri. Kemudian sebulan sesudahnya, pada bulan Oktober tahun 53, datang rombongan yang berasal dari Bandung sebanyak 28 kakak, yang kebanyakan adalah mantan-mantan pejuang. Kemudian pada tahun berikutnya, bulan Mei tahun 54, datang 32 kakak yang berasal juga dari Kediri. Pada bulan Juli 54, datang rombongan yang keempat. Disitulah kami berada. Sekalian, kalau membuka sejarahnya pemberangkatan transmigrasi pada waktu itu, pada zaman Orde Lama, kami berangkat dari Banyuwangi menuju Surabaya. Waktu itu, Bapak sekalian, perlu diketahui oleh generasi berikutnya bahwa ketika kami berangkat, itu mobil-mobil itu dilingkari dengan kain putih.
seakan-akan perpisahan, perpisahan untuk selamanya, barangkali begitu falsafahnya, dibungkus dengan kain putih. Kemudian sampai di Surabaya, kami ditempatkan di tempat untuk menunggu berangkatnya kapal. Setelah tiba waktunya, diberangkatlah kami dengan kapal KPM. Kapal KPM, Koninklijke Petroleum Maatschappij milik Belanda. Karena waktu itu pemberangkatan transberas itu melalui laut selama kurang lebih 7 hari 7 malam, kami terapung-apung di tengah lautan. Setelah 7 hari kurang lebih, sampailah kami, cukup ini, mohon maaf waktunya dibatasi 15 menit, apa bisa menceritakan semua ini. Tiba di pelabuhan di Kuandang, tapi di tengah lautan, kami dibawa dengan perahu bot. Sampai di pelabuhan, kami nginap di pelabuhan Kuandang semalam. Kemudian besoknya kami berangkat dengan truk, dengan mobil truk menuju ke tempat pemukiman, kurang lebih hampir 1 hari mungkin. Tiba di Parungi, kemudian dari Parungi kami masuk ke lokasi trans. Waktu itu sudah disediakan barak, ya. Disediakan barak dari Parungi menempuh jalan kaki menuju ke barak tempat penampungan. Baraknya itu terletak di sebelah timur pekuburan di Sidomulyo Selatan. Berada di barak sekalian itu kurang lebih berapa bulan untuk menuju ke tempat yang disediakan untuk pembagian masing-masing. Jaminan yang diterima, ini kami peringkat saja, lain-lain tidak lain terlibati ini. Jaminan diterima masing-masing warga yaitu tanah 1/4 hektar atau 1 pantangu untuk tempat perumahan. Kemudian tanah persawahan masing-masing mendapat 1 hektar. Kemudian ladang perkebunan 3/4 hektar, total seluruhnya 2 hektar. Namun untuk ladang perkebunan ini hanya sebagian saja yang mengambil. Kemudian masing-masing kakak itu mendapat bantuan peralatan berupa cangkul, sekop garpu, kemudian peda atau caluk atau wamilo kalau orang Gorontalo, kemudian piring, beras 50 kg dan garam 2 kg, ikan asin 2 kg dan minyak tanah 2 botol. Begitulah pembagian waktu itu. Kemudian tidak berapa lama warga trans yang datang ini, karena memang tujuannya untuk merubah nasib, langsung menempati lahan atau masih hutan belantara yang belum tersentuh oleh manusia, lalu menebang sendiri dengan cara bergotong royong. Jadi kalau satu orang mengerjakan, itu mengundang teman-temannya untuk mengerjakan bersama. Tahun 54 atau tahun 55. Tahun 55 itu dibukalah sekolah, namanya Sekolah Rakyat atau SR,
sekolah rakyat. Nah, karena saya sudah berusia 7 tahun tahun 55 itu, saya masuk kelas 1. Sekolah yang dibuka dari kelas 1 sampai kelas 5. Mengapa? Karena menampung pindahan-pindahan yang berasal dari Jawa. Tahun 55 itu pula pemilu pertama. Alhamdulillah saya menyaksikan ramainya pemilu pertama tahun 55. Kemudian pada tahun 56 sudah ada lapangan. Kita sudah punya lapangan di Sumatera Selatan. Disitulah warga dikumpulkan semua, baik dari rombongan pertama sampai dengan rombongan 10. Tidak, ini dulu namanya rombongan. Rombongan 1, 2 sampai dengan rombongan 10 dikumpulkan di Tanah Lapang yang dipimpin oleh Bapak R. Sujaki. Bapak R. Sujaki itu kepala unit transmigrasi. Kami dikumpulkan warga masyarakat, beliau duduk di atas meja menentukan pembagian wilayah untuk rombongan 1 sampai rombongan 6 itu namanya Sidomulyo. Kemudian dari rombongan 7 sampai rombongan 10, sekarang rombongan juga ada rombongan 11, itu namanya Sidodadi. Tadi telah diartikan apa nama Sidomulyo itu. Sido tentu atau jadi, mulia mulia. Sidodadi tentu akan jadi. Dan nama itu telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ketika Sidomulyo sudah terbuka, sekolah dasar atau SR yang ditempati saat itu sudah tidak layak, dipindahkanlah SR-nya ke sebelah timur sana, yang terakhir di samping kita ini. Dan saya tamat di SDN ini pada tahun 1960. Jadi sarana pendidikan tahun 55 itu dibangun SR 6 tahun, kemudian pada tahun 60 dibangun SMP Transmigrasi yang berafiliasi dengan SMP Negeri 1 Gorontalo. Terus sekalian, perkembangan trans tahun 56 itu Sidomulyo mengalami kemakmuran pangan karena saking banyaknya makanan. Padi ladang banyak, milu banyak ditanam, ubi banyak. Karena ingin menanam yang lebih dan makanan berlimpah, maka pada tahun itu yang kami lihat sendiri masyarakat pada menggali lubang. Untuk apa? Untuk menanam ubi-ubi yang tidak termakan itu. Sampai begitu, tidak ada pemikiran untuk dikeringkan, tidak ada. Apa yang terjadi? Setahun berikutnya langka makanan, sampai masyarakat makan apa adanya. Arang makan bitule, makan hutihu, makan batang bete dan sebagainya. Itu mungkin karena balasan tidak mensyukuri nikmat yang ada, menyia-nyiakan makanan yang ada. Tahun 56. Tahun 57 itu mulai datangnya permista. Tahun 58 itu terjadi pembantaian masyarakat, termasuk guru SMA negeri kota Pak Trianto dan Pak Mursito itu kurban pembantaian permista
sampai sekarang kan dijadikan nama jalan itu, Jalan Trianto dan Jalan Mustito. Itu adalah guru SMA yang pro NKRI. Nah, itu paling dimarah oleh Permista. Kemudian karena Permista ini tidak menginginkan masyarakat itu mencintai atau bergabung dengan pusat, ya, yang pada waktu itu dikirim pasukan Diponegoro, ya, untuk membasmi Permista. Namun sebelumnya memang Permista selalu berkecimpung di daerah transmigrasi, sehingga remaja-remaja yang tidak sekolah pada waktu itu dikumpulkan semua untuk dilatih perang-perangan. Semua dibuatkan senjata, tapi senjata dari kayu, dilatih perang-perangan. Begitu kan waktu itu, kalau tidak sekolah harus masuk itu. Kemudian datang tentara Brawijaya, ya. Setelah itu datang lagi tentara Pendawa. Pendawa yang dikepalai oleh Pak Somo. Pak Somo namanya. Kami dihimpunkan di tempat pasar, di puskes ini dulu pasar. Pasar. Pak Somo ketika pidato di tengah-tengah masyarakat seperti seorang apa? Karena bajunya compang-camping. Baju loreng compang-camping, beliau pidato di tengah masyarakat. Kata beliau, ini datang kemari bukan karena tidak punya baju, tapi tadi baru saja mendapat hadiah dari Permista. Di Brondong hanya bajunya yang robek, orang tidak apa-apa. Itu Pak Somo dan teman-temannya. Akhirnya Permista lari dan kendaraan jeep yang berisikan senjata 12,7 ditinggalkan, yaitu dibawa oleh Pak Somo kemari. Kemudian pada tahun 58 itu seluruh warga masyarakat yang dianggap pro dengan NKRI itu dikumpulkan di lapangan Molembulahe. Dikumpulkan tujuannya apa? Untuk dibantai. Mulai anak umur 8 tahun sampai pikun, kecuali pikun tidak ikut, itu harus diberangkatkan ke Molembulahe. Kami ikut bersama-sama rombongan. Di lapangan itu Bapak-Ibu sekalian, sudah disiapkan barisan. Ini barisan trans, warga trans sendiri, dan barisan Mahat Gorontalo sendiri. Di depan barisan trans itu, tentara Permista sudah siap dengan senjata, siap dengan bayonetnya, siap untuk menunggu komando. Ketika itu kami dengar pimpinannya Kapten Sigar atau siapa yang pidato dengan mengata-ngatai Presiden Soekarno pada waktu itu. Ketika pimpinan Permista itu pidato, tiba-tiba datang suara mobil, tapi tidak kelihatan di mana mobilnya. Ternyata yang datang Bapak Nani Wartabone. Hanya Pak Camat yang mengetahui dan menjemput beliau. Yang kami tahu bukan cerita, kami tahu adalah rombongan lebah yang menaungi barisan trans. Rombongan yang menaungi seakan-akan awan yang tebal yang terbang-terbang mengelilingi warga trans. Tidak lama kemudian hinggap di satu pohon dekat kami berbaris. Ada mengatakan itu tentaranya Pak Nani. Mungkin orang hanya bercerita, tapi kami itu menyaksikan sendiri. Itu tahun 58. Akhirnya kami kembali selamat. Kami kembali selamat ke desa ini. Kemudian kembali ke desa, perkembangan pendidikan SMP dibangun,
dulu ada di sini namanya Pesanggrahan besar, Pesanggrahan. Gurunya 3 orang yang dikirim dari Jakarta, 3 orang, dan itu sampai tugas beliau. Ini saya tidak bacakan semua. Kemudian sekalian, tempat-tempat daerah trans yang menjadi perkantoran, dulu di sini ada kantor trans. Begitu apa, jalan lurus ini, pas di sudut itu ada kantor transmigrasi. Kemudian sebelah sana ada perumahan, ada 2 perumahan untuk pegawai-pegawai trans. Kemudian di gunung itu ada villa. Di gunung waktu perbelokan ke kanan itu ada villa, tempat tamu-tamu dari pusat itu menginap. Dan sekarang itu tinggal bekasnya saja. Terus sekalian, barangkali demikian yang kami sampaikan. Lalu ada bidang kesehatan. Bidang kesehatan telah dibangun balai pengobatan di tempat puskes sekarang yang dikepalai oleh Bapak Mantri Sakri. Bapak Mantri Sakri yang dibantu oleh Bapak MD Doda dan dibantu oleh Bapak Idrak Luneto bersama seorang perawat Ibu Ismi Maulana. Semua beliau sudah tidak ada, semoga Allah merahmatinya. Kemudian balai pengobatan itu sampai tahun 82, setelah itu diubah statusnya menjadi puskesmas sekarang, yang dulunya adalah pasar. Pada tahun 60 itu adalah pasar sebelum dipindah ke lokasi pasar sekarang. Bidang ekonomi, dulu pasar masih pertama trans itu di Tangkobu. Jadi dari sini kalau mbak hasil tanaman berjalan sejauh 4 km. Nanti setelah dibangun pasar baru di daerah trans menjadi pusat perekonomian masyarakat setempat. Kemudian kami lanjut ke berikutnya. Tahun 60 dibuka SMP, 64 saya tamat SMP, lanjut semia di kota. Itu kalau libur dari kota ke Sidomulyo itu jalan kaki. Begitu pulang, begitu berangkat, setiap libur semester selalu ditempuh jalan kaki 65 km. Alhamdulillah sampai sekarang masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada tahun 65 itu terjadi gerakan G30 SPKI. Waktu itu saya tergabung dalam KAPI kami, Korps Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dengan kami yang dipimpin oleh Bapak Medi Botu Tihe. Untuk masyarakat trans waktu itu, masyarakat trans itu banyak yang terjebak. Ini barangkali yang terakhir, banyak yang terjebak. Kenapa? Karena masyarakat trans itu rata-rata mereka tidak punya pendidikan. SD pun tidak tamat, mungkin sampai kelas 1 atau kelas 2, rata-rata seperti itu. Ketika PKI masuk dengan organisasi yang bernama BTI, Barisan Tani Indonesia, itu banyak memberikan bantuan berupa pacul dan sebagainya. Orang yang mendapat bantuan itu dicatat sebagai anggota. Itulah yang akhirnya terlibat dalam Tapol C, dan mereka itu yang wajib lapor ke paguyaman. Tetapi yang tidak menerima atau menolak bantuan itu selamat. Karena bahkan demikian secara singkas, secara ringkas sejarah trans yang pertama. Jadi
masyarakat trans itu karena niatnya dari Jawa kemari adalah merubah penghidupan yang baik. Di sana tidak punya tanah, di sini diberikan tanah, maka mereka tekun untuk mengolah tanahnya itu dan tidak ingat kembali ke daerahnya. Apalagi sekarang penduduk trans dan penduduk setempat itu sudah menyatu dalam hubungan pernikahan dan menyatu dalam segi bahasa dan sebagainya. Jadi kalau di sini mencari orang Gorontalo, lihat bahasanya jarang ketemu karena orang Gorontalo sudah lancar berbahasa Jawa. Dilihat nama siapa? Bilondatu, putih. Oh, Gorontalo. Tapi bahasanya bahasa Jawa. Banyak seperti itu karena sudah membaur. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sampaikan ini, dan semoga kerukunan antar umat, antar daerah, antar suku yang tercipta di trans ini kira-kira dapat dilestarikan seterusnya, demi juga budaya yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.